Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Imran ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menuntun umat manusia agar terantar hidupnya menjadi orang bertakwa. Tuntunan dalam Al-Quran itu dari berbagai sisi. Salah satu diantaranya Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah aktif membimbing manusia atau memberikan hidayah. Dan sebagian ulama merinci bahwa bimbingan Allah kepada manusia itu ada lima. Yang pertama disebut dengan hidayatut tabi'i, bimbingan Allah yang Allah berikan lewat naluri. Ketika seorang ibu melahirkan anak bayi, maka anak bayi itu tidak pernah diajari oleh ibunya bagaimana cara menghisap puting susu ibu untuk mendapatkan asupan ASI. Dan di dalam kandungan dia juga belum pernah latihan menghisap. Tapi ketika lahir dan bayi itu kelaparan, lalu ibu mengasongkan puting susunya, dengan sendirinya dia bisa menghisap padahal belum pernah belajar untuk itu. Inilah bimbingan langsung dari Allah kepada manusia yang berupa naluri. Dan itu Allah juga berikan pada hewan-hewan. Yang kedua ada hidayatul hissi, petunjuk yang Allah berikan lewat Allah memberi indera. Allah memberi kepada kita penglihatan, pendengaran, pencecapan, penciuman, dan lain sebagainya. Sehingga dengan indera itu kita bisa mengarungi kehidupan ini. Yang ketiga, Allah juga berikan bimbingan lewat akal, hidayatul akli. Dan ini nampaknya adalah merupakan keistimewaan bagi manusia lebih dari makhluk yang lain. Ya, dengan akal manusia bisa mengelola bumi dan seisinya, mengelola alam. Dengan akal juga manusia bisa memahami kebenaran wahyu Al-Quran. Jadi dengan akal ini manusia bisa menjadi khalifah di bumi, bisa juga menjadi hamba Allah yang soleh. Dan ini Allah tidak berikan pada hewan. Maka salah satu perbedaan manusia dengan hewan itu akal itu ya. Dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dzara'na li jahannam. Sungguh kami penuhi untuk neraka jahanam katsiran minal insi wal jin. Jadi mayoritas jin manusia akan dipenuhi, akan dijadikan alat untuk memenuhi neraka jahanam. Siapa mereka itu? Ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberi hati tidak mau memahami dengan hatinya.
Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberi mata tapi tidak mau melihat ajaran Allah dengan matanya. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga tapi tidak pernah mendengar ya, kebenaran, mendengar ajaran dengan telinganya. Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan, balhum adzal, bahkan lebih sesat lagi. Sehingga kayak sholat Jumat seperti ini tidak diwajibkan kepada ayam ataupun kepada kambing dan lain sebagainya, karena mereka tidak diberi akal untuk itu. Yang berikutnya ada hidayatuddin, petunjuk yang Allah berikan lewat wahyu, lewat agama. Kalau akal Allah berikan pada semua manusia, maka agama ini hanya Allah berikan kepada orang yang punya kemauan. Dalam Quran pada surah Al-Insan ayat yang ketiga, Allah berfirman, inna hadaina hussabil imma syakiran wa imma kafuro. Aku beri hidayah manusia itu as-sabil, jalan yang lurus, agama, Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran itu imma syakiran, ada kalanya yang bersyukur, berterima kasih, wa imma kafuro, ada kalanya yang kafir. Jadi ada free of choice, ada kebebasan untuk memilih, mau memilih mengikuti agama atau tidak. Sehingga dalam agama ini Allah mempunyai semacam panduan, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan untuk berislam itu, beragama itu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena sungguh telah jelas mana benar mana salah, mana petunjuk mana kesesatan. Sebagai ilustrasi, sebagai contoh, ketika pada tahun 1975 tim dokter yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Basil untuk melakukan perawatan kulit Fir'aun, beberapa Fir'aun yang datang dari Prancis ke Mesir untuk melakukan perawatan kulit, karena Fir'aun yang berupa mumi itu beribu tahun sehingga kulitnya berjamur untuk dirawat. Ringkas cerita, setelah tim melakukan perawatan dengan sangat teliti, mereka dikagetkan dengan adanya satu unit Fir'aun yang beda dengan yang lain. Karena satu unit itu dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan unsur garam. Sehingga ini diyakini bahwa mati gara-gara tenggelam di laut. Dialah yang hidup pada masa Nabiullah Musa alaihissalam. Hanya Pak Profesor Maurice itu menjadi penasaran tentang siapa yang melakukan evakuasi jasad Fir'aun itu sehingga utuh bisa dirawat sampai hari ini. Ya, sebagai seorang ilmuwan tentu berpikir objektif, ya, kalau tidak segera dievakuasi pasti akan hancur jasadnya, seperti penumpang pesawat Air Asia yang jatuh di perairan Pangkalan Bun ketika tim evakuasi dari penjuru bumi datang untuk melakukan pencarian jenazah penumpang, ternyata yang diketemukan setelah 3 hari, 4 hari dan lain sebagainya, jasadnya hancur. Nah, ini keutuh jasadnya tentu harus dievakuasi segera. Kami ulang lagi, sebagai seorang ilmuwan berpikir objektif, dia cari informasi di perpustakaan, ternyata tidak satupun buku di bumi ini yang memberi informasi siapa yang melakukan evakuasi terhadap jasad Fir'aun. Tidak ada informasinya. Hanya saja ketika pada akhirnya dia diundang seminar ilmiah di Timur Tengah, sempat mempertanyakan tentang jasad Fir'aun ini kepada salah seorang dokter muslim. Lalu dibukalah Al-Quran surah Yunus ayat ke-92. Dalam ayat itu digambarkan sangat jelas, falyauma, hari ini, nunajika bibadanika, aku selamatkan kamu wahai Fir'aun, bibadanika, jasadmu, badanmu. Yeah. Dia tahu betul Nabi lahir tahun 571 Masehi, Fir'aun hilang di tengah laut jauh sebelum Masehi. Yeah. Nabi meninggal dunia, Fir'aun belum diketemukan, karena diketemukan sekitar abad ke-18. Sehingga Nabi lahir, Fir'aun hilang, Nabi meninggal, Fir'aun belum ketemu. Kok ada ayatnya dalam Quran? Ini pasti bukan hasil karya
intelektual Muhammad, ini pasti wahyu. Jadi la ikroha fiddin, wahyu atau Al-Quran itu tidak perlu dipaksa-paksakan. Asal orang punya akal, lalu dia mau membaca dan mengamati, mau belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia akan mendapatkan bahwa Quran merupakan kebenaran. Sehingga kutabayana rusdumnal ghaib. Orang yang telah mendapatkannya itu, dia akan kuat sekali memegangi. Sebagaimana misalnya kalau kita belajar matematik misalnya 7 kali 7 sama dengan 49, kalau hasil dari pemikirannya sendiri, perhitungan sendiri, begitu yakin, maka dia akan kuat dipegangi sampai mati. Dan yang tidak mengatakan itu akan disalahkan. Seperti itu. Lalu ciri daripada orang yang mendapatkan hidayah din, dalam Quran surah Al-An'am ayat 125, Allah menyatakan, فَمَيُّرِدِلَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Orang yang dikehendaki, dibimbing atau mendapat hidayah, yashroh sodrohu lil Islam, Allah lapangkan dadanya menerima Islam itu. Wa mayurid ayudillahu yaj'al sodrohu doyikon harojan ka'annama yasso'adu fisama. Adapun orang yang tersesat, maka dia menjadikan hatinya itu sempit, sesak, seolah naik ke langit. Jadi ciri orang yang mendapat hidayah dan tidak itu sangat tergantung bagaimana sikap mental, sikap jiwa dalam menanggapi agama itu. Misalnya ketika mendengar suara azan, itu ada orang yang lapang jiwanya merasa berterima kasih kepada Allah telah dihidupkan sampai hari ini, sehingga dia berwudu lalu datang ke masjid dengan begitu tenang dan hati merasa sangat lapang. Tapi ada juga orang yang mendengar suara adzan hatinya sempit. Siapa pula yang adzan suaranya keras, mana jelek lagi mengganggu orang istirahat. Dan kita yang hadir pada sholat Jumat ini berarti lapang jiwanya untuk menerima ajaran Allah. Ciri berarti kita insya Allah merupakan orang yang dapat hidayatul din. Yang terakhir ada hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adalah diberikan langsung oleh Allah kepada hati manusia bagi orang yang melakukan serius terhadap agama ini. Persyaratannya hanya satu, serius. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut pada ayat terakhir, ayat 69, Allah berfirman, وَالَّذِينَ jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang jahadu, orang yang serius berusaha sungguh-sungguh fina untuk melaksanakan Quran, lanahdiyannahum subulana, pasti aku akan berikan hidayah. Jadi hidayah yang diberikan bagi orang yang serius. Jadi Quran adalah pedoman mujahadah, pedoman berusaha. Di sana ada perintah, ada larangan, ada tuntunan. Kalau perintahnya, kalau larangannya semua kita patuhi dengan serius, maka Allah akan memberikan hidayah. Atau dalam hadis Allah, dalam hadis qudsi Allah menyatakan begini, kalau seorang hamba mendekat kepada saya 1 langkah, aku akan mendekat kepadanya 10 langkah. Seorang hamba mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, aku mendekat menjemput dia dengan berlari. Kalau seorang hamba terus-menerus melakukan ibadah nawafil sampai aku mencintai dia, nanti kalau aku sudah mencintai dia, maka aku menjadi matanya saat melihat, aku menjadi telinganya saat mendengar, aku menjadi tangannya saat berbuat, dan lain-lain. Itu artinya orang yang mendekat pada Allah, Allah dekat pada dia, dan akhirnya Allah membimbing dia. Dalam ayat Allah katakan, wa mayyumin billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah langsung bimbing jiwanya. Dalam surah Al-A'raf, surah Al-Anfal ayat 29 atau 8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Yaj'al lakum furqana. Allah menjadikan dalam jiwamu itu furqana.
Furqan, pembeda, mungkin semacam radar yang sangat sensitif yang Allah tetapkan dalam jiwa kita, sehingga dalam jiwa kita itu mampu mendeteksi mana yang benar, mana yang salah, yang layak, yang tidak layak, bahkan mungkin apa yang harus kita lakukan itu ada detakan dalam jiwa kita. Yaj'al lakum furqana, itu Allah berikan furqan dalam jiwa kepada orang yang takwa pada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan orang yang sudah seperti itu Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagai satu contoh, misalnya sholat. Kalau sholat itu kita laksanakan dengan serius, Allah berikan hidayah. Hidayah dalam sholat itu bervariasi. Misalnya dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78 sampai 81, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat karena tergelincir matahari. Ini sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghusaki lail, gelap malam, sholat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sholat subuh itu disaksikan. Wa minal laili fatahajjat bihi, nanti di sebagian malam lakukan sholat tahajud. Jadi perintah sholat dalam ayat ini sangat tegas, ya. Lima waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan tahajud, enam berarti. Kalau ini dilaksanakan dengan jahadu, dengan serius, jaminannya asa ayyam asa karobuka maqoma mahmuda. Nanti Allah langsung yang mengangkat kamu kepada sebuah posisi yang terhormat. Jadi di sini kamu manusia yang melaksanakan sholat menjadi objek. Allah langsung mengangkat engkau, itu bentuk hidayahnya. Allah menuntun kita untuk ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Tempat yang sangat terhormat itu adalah posisi yang diburu oleh semua manusia. Sekarang banyak orang masang baliho kepingin punya tempat yang terhormat. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, asal kita melaksanakan sholat dengan serius, Allah menempatkan tempat yang terhormat itu. Berikutnya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkan kami ke tempat yang baik, keluarkan kami ke tempat yang baik. Jadi Allah akan menuntun langkah kita, jiwa kita, sehingga kemanapun kita melangkah menjadi tepat. Keluar kemana, ya, pergi kemana, masuk kemana, semua menjadi terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikan kepada kami sultanan nasira, kekuatan yang pasti akan menolong kami menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Allah berikan itu sultanan nasira. Wa qul ja'al wazul batil, innal batila kana zahuqa. Orang yang serius melaksanakan sholat lima waktu ditambah dengan sholat malam, itulah yang akan dipercaya oleh Allah untuk menampilkan kebenaran, yang dengan demikian maka kebatilan menjadi akan terhapus dengan sendirinya. Semoga hadirin yang bermati, hidayah yang selalu kita minta itu Allah berikan kepada kita. Setidaknya kita sudah dikasih empat, ya. Hidayah itu tobi'i, naluri kita, indera kita, akal kita, dan agama sudah Allah berikan. Tinggal kita serius lagi agar kiranya Allah berkenan memberikan pada kita hidayah taufik langsung dalam jiwa kita. Kalau ini kita dapatkan semua, insya Allah kita akan hidup bahagia dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal barru wa furur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun annallaha ta'ala shalla 'ala nabiyyihi qadima wa bada'a bi nafsihi ta'lima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firlil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dhikrullahi akbar aqimish shalah.